di langit pun terhujan, sangkan jadi kesuburan. Istaghfiru Rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilis sama'a alaikum mirara. Istaghfiru Rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilis sama'a alaikum mirara. Istaghfiru Rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilis sama'a alaikum mirara. Keutamaan sholat berjamaah adalah lulus dan rafa hisab. Jadi sebelum melaksanakan sholat, marilah kita meluluskan saf dan rapatkan dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri, meluluskan safnya. Tidak ada yang ribut, silakan sarungnya dipakai. Tidak ada yang berbicara. Silakan diluruskan dulu. Isi saf yang kosong. Tidak ada yang berbicara. Dua-dua aja sini. Dua. Ini berdua-berdua. Dimohon untuk tidak berbicara. Sallu sunnatan li istiqarahatin jamiatan rahimakumullah. Ya Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أزيدوا واسمعوا رحمكم الله. أزيدوا ولا تتعلموا عند الخطبة. أزيدوا لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahaladzim alhamdulillah ila ratibna wa hayatayyuhu wa atubuhu. Alhamdulillah ilalakani nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum ghadabaa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat istisqa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang sadar
bahwa segala sesuatu yang ditimpakan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah harus menjadi bahan untuk kita belajar tetap kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memanjatkan secara berjamaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sama-sama kita memiliki tujuan harapan yang sama, yaitu dengan kemarau panjang ini kita berharap kepada Allah dan memohon kepada Allah yang memiliki segalanya untuk supaya segera diturunkan hujan agar daerah kita, tanah yang kita diami ini menjadi tanah yang subur, tanah yang subur kemahribah wa'ilawi. Pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di sini untuk memohon kepada Allah. Allah yang menyegerakan, yang menggerakkan hati kita untuk berkeinginan untuk mengadakan acara ini, menghadiri acara yang mulia, acara permohonan kepada Allah, memberi kesempatan untuk meringankan langkah-langkah kita. Artinya kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang sadar bahwa apapun yang terjadi pada kita harus menjadi bahan renungan. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hujan yang perlu kita hadirkan saat ini, bahwa kita tidak terputus hujan, tidak terputus rezeki kecuali karena kita. Maka dari itu mari kita semua merenungi kesalahan-kesalahan kita, karena tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini setelah dia berada di dunia ini tidak berdosa. Bahkan kita pun pasti banyak berdosa, baik berdosa itu kepada Allah langsung ataupun kepada sesama manusia atau kepada makhluk selain manusia yang ada di bumi ini. Maka dari itu saat ini di padang yang kecil ini, di dunia ini, mari kita memohon pengampunan kepada Allah agar Allah menghapus dosa-dosa kita, dan kemudian Allah menurunkan rahmat kepada kita, hujan diputus untuk kita. Semoga itu bukan berarti akan diputus rahmat Allah untuk kita. Maka dari itu semoga itu bukan berarti akan diputus rahmat Allah. Maka dari itu mari kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh sambil beristighfar di dalam hati kepada Allah, supaya Allah menurunkan hujan kepada kita, ya, hujan yang penuh dengan rahmat yang tidak akan mengurangi kehusuan kita kepada Allah, hujan yang menjadi kita tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak menjadikan kita jauh dari Allah. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah, akan tetapi justru malah menjadikan hamba itu semakin jauh dari Allah. Ada hamba mendapatkan hujan, justru dengan hujan itu mereka bermaksiat, menyalahkan hujan datang. Ada hamba mendapatkan hujan, justru dengan hujan itu mereka semakin jauh dari Allah. Yang biasanya hadir ke majlis taklim menjadi tidak hadir karena hujan. Ada yang biasa jamaah pergi ke masjid karena hujan tidak jadi berangkat berjamaah. Yang tadinya mutalabul ilmi, ada hujan tidak jadi mencari ilmunya. Kita ingin bahwa hujan yang diturunkan oleh Allah hujan rahmat. Maka dari itu mari kita memohon pada saat ini, pada saat inilah kita memohon kepada Allah. Akan tetapi terlebih dahulu jangan banyak mohon kecuali kita banyak koreksi diri agar Allah mengabulkan permohonan kita. Koreksi yang pertama adalah ayo kita sesali dosa-dosa kita. Kita semua bakal mati, kita semua akan menemui ajal, kita cepat atau lambat kita bakal mati. Ada di kaum muslimin jamaah rahimahullah, kita semua di lapangan ini sama-sama merasakan bagaimana panasnya matahari. Kita berkumpul di suatu tempat seperti ini, panas-panasan, tujuannya sama, ingin mengharap belas kasih Allah supaya diturunkan hujan. Kalau orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, hal seperti ini di padang Arafah bersikir kepada Allah, mendekatkan kepada Allah dengan menyesali seluruh perbuatan dosa yang pernah dilakukan di negaranya sebelum datang ke Mekah. Sesali terus sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang bisa menerima taubat kita. Suatu hari nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Semua manusia pada waktu itu akan berkumpul dari umat Nabi Adam sampai
umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita nanti ada di sana. Allah akan membuka dalam keadaan tidak berpakaian. Matahari dekat, satu tubuh. Apa kita kuat? Apa kita akan merasakan panas seperti ini? Jauh. Ini hanya mungkin beberapa persen, nanti 100% Allah timbangkan kepada orang yang berada di alam masyarakat. Kalau kita banyak dosa, dosa belum ditobati keburu mati, Allah akan nanti mengumpulkan dengan penuh dosa, dan pada waktu itu kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panas akan diberikan sepanas-panasnya, panasnya api neraka kepada orang-orang yang dosa. Karena itu, mari kita sesali perbuatan hari ini. Hari ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini bisa menutup pintu rahmat, menutup pintu rizki yang Allah akan turunkan kepada dunia. Dosa-dosa yang akan dibayar langsung oleh Allah di dunia ini, yang pertama, kalau orang sudah tidak mau berzakat. Mungkin di Indonesia, mungkin di dunia ini masih banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hartanya ada, tapi dia dimiliki sendiri, padahal di sana ada hak-hak orang lain, orang sendiri. Kita yang tidak memenuhi nasab zakat, tidak bersedekah, pelit. Padahal itu amanat dari Allah, rezeki itu harus dinampakkan. Dan Allah akan memberikannya itu nanti di hari kiamat. Jadi kepada kita, introspeksilah. Apakah kita sudah dermawan dalam hidup ini? Sudah perhatikan saudara-saudara kita yang memerlukan harta itu? Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di dunia panasnya sudah seperti ini, kita rasakan bercucuran keringat kita. Ini harusnya bisa mencucurkan air mata kita. Sebab air mata yang keluar dari mata kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan bahwa diri kita berdosa. Beristighfar kepada Allah, astagfirullah. Itu akan membuka pintu rahmat Allah. Tetesan air mata meskipun sebesar beras, kata Rasul, itu akan bisa membentengi api neraka dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kepada orang-orang yang berdosa. Maka dari itu kita jangan hanya bisa ketawa banyak, tapi dirinya jarang kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah yang ancaman kepada orang-orang berdosa, takut kepada Allah ibadah-ibadah kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan ibadah seperti ini. Hati kita muslim yang berbahagia. Berbahagialah orang yang bisa meneteskan air mata karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akan bisa membentengi api neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dosa yang kedua yang akan ditimpakan oleh Allah di dunia ini, yaitu orang-orang yang suka membuka auratnya dalam kehidupan ini, terutama kaum wanita dan laki-laki dan perempuan yang suka berzina. Dosa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Salah satunya bisa menahan turunnya hujan. Karena kalau umat ini penduduknya sudah beriman kepada Allah dan bertakwa, itu akan Allah turunkan keberkahan. Air hujan itu akan gampang, subur, makmur. Tapi kalau penduduk dunia ini sudah banyak orang yang durhaka, salah satunya melakukan perzinahan, bebas, membuka aurat bebas, tidak malu kepada Allah, maka orang itu akan menjadi salah satu penghambat diturunkannya hujan bagi seluruh umat manusia. Karena sekalipun beberapa orang yang melakukan dosa, tapi azabnya atau akibatnya akan diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu hadis sekalian, hindarilah kita dari perbuatan yang sedih tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu dosa kepada orang tua. Dosa kepada orang tua akan menimpakan di dunia ini. Hadirin sekalian, kalaulah kita masih punya ibu dan bapak, itulah amanah dari Allah, orang yang pertama kali harus kita hormati, harus kita patuhi adalah orang tua kita.
Di sana Allah menitipkan ridho-Nya. Kalau kita tidak diridhoi orang oleh orang tua hidup di dunia ini, meskipun dia menjadi orang yang berpangkat, berharta banyak, berlimpah, tapi tidak ada ridho orang tua, orang itu akan membawa banyak musibah dalam hidup ini. Terlebih nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi orang yang masih mempunyai orang tua, carilah ridho dari seorang ibu terutama. Ridho dari seorang ayah, mereka yang dititipkan Allah memiliki surga. Bahkan ridho Allah fi ridho walidayhi wa suhbullah fi suhbi walidayhi. Ridhonya Allah ada di kedua orang tua. Benciknya Allah ada di kebencian kedua orang tua. Mungkinkah dunia ini diisi banyak orang yang masih durhaka kepada orang tua? Tidak merasa bahwa dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hujah tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mohonlah kita istighfar kepada Allah. Ganti perbuatan buruk itu jadi hormat kepada orang tua, hormat terhadap guru, hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Itu pertanda kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi inti dari khutbah ini, kita memohon kepada Allah, yaitu dengan cara mengintrospeksi kepada diri kita dan mulai bertobat hari ini. Karena kalau tobat dinanti-nanti, sisi keburu mati karena malaikat Israel selalu menanti kita. Karena itu hadirin sekalian, kita semua camat calon mati, maka itu jadilah orang-orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Orang yang selalu bersiap-siap menghadapi kematian dan bersiap-siap bekal setelah mati. Kenapa? Karena hidup di dunia ini adalah tempat mencari bekal untuk hidup selama-lamanya. Kita di dunia sebentar, tapi di akhirat hidup selama-lamanya. Kita saja pergi ke suatu tempat, punya bekal, disiapkan bekalnya. Itu hanya di dunia, tapi di akhirat bekalnya harus lama, karena hidupnya selama-lamanya. Tapi kita masih dalam kelalaian. Hadirin kaum muslimin, yuk kita rubah isi dunia ini yang diberikan oleh Allah keiman kepada kita. Mari pelihara iman kita agar iman kita dan amal kita terbawa sampai kita berhadapan dengan Allah, yaitu menghadapi kematian dengan penuh kegembiraan karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita karena kita bersih dari dosa dan penuh amal kebaikan untuk pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa zikri taqabbala minhu wa jibut tilawatahu inna wa sallamu alim astaghfiru inna wa lakum fil Qur'an Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah illahur rahmanur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ash-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, mari kita beristighfar bersama. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita berniat untuk hidup lebih baik ke depannya, karena kita tidak tahu ke depan masih panjang umur kita. Kita lihat umurnya Nabi kita pun 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad tidak akan jauh dari itu. Karena itu mari gunakan kesempatan hidup kita sebelum mati. Pergunakanlah kesehatan kita sebelum sakit. Pergunakanlah kesempatan kita sebelum ada kesempitan. Pergunakanlah kekayaan kita sebelum datang kemiskinan. Pergunakanlah masa muda sebelum datang hari tua. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala habibina. Hadirin kaum muslimin, sebelum berdoa mari kita rubah sorban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kemarau ini menjadi hujan yang lebat yang penuh manfaat dan barokah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa mulana Muhammad
wassalamu radhiyallahu wa sallam kepada Rasulullah ya ajmain. Allahumma ya Allah yang Maha menyaksikan kami saat ini, turun kepada turunkan kepada kami ya Allah rahmat-Mu, turunkan hujan rahmat-Mu untuk kami ya Allah, dan janganlah Engkau turunkan hujan bencana untuk kami. Ya Allah, Engkau menyaksikan, Engkau lebih tahu ya Allah, ada kebun kering ya Allah, ada tanah kering ya Allah, ada sumur yang kering ya Allah, ada mata kering ya Allah, Engkau tahu itu semua ya Allah. Air itulah sebab kehidupan kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, keluarkan air dari mata air, air mata rahmat, turunkan hujan yang Allah ya Allah dari langit, hujan rahmat wahai Zat yang Maha Kuasa ya Allah. Engkau menyaksikan kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu dan bapa kami ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, ampuni dosa keluarga-keluarga kami ya Allah, ampuni anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa-dosa siswa dan siswi kami ya Allah. Jika ada di antara kami mereka ada hamba-Mu yang pernah meninggalkan sholat ya Allah, jangan Kau hukum mereka gara-gara sholat yang mereka tinggalkan ya Allah. Akan tetapi kami mohon ampun mereka ya Allah, jadikanlah mereka jadi ahli sholat, jadi ahli berjamaah, ahli yang mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka ahli masjid ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, jauhkan mereka dari meninggalkan sholat sesibuk apapun ya Allah, jadikanlah mereka mudah melaksanakan sholat. Jangan sampai dunia menjadikan mereka meninggalkan sholat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang berdosa pada ibu dan bapa ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh, yang selalu taat, patuh, hormat kepada orang tuanya. Karena Engkau titipkan surga kepadanya. Ya Allah, bukakanlah pintu surga. Tutup pintu neraka ya Allah. Turunkan hujan ya Allah. Karena Engkau telah membuka rahmat-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami, masyarakat kami dari pekerjaan perbuatan zina ya Allah. Jauhkan masyarakat kami semua dari zina yang butuh zina dan menghinakan ya Allah. Ya Allah, kalau ada penduduk bumi ini yang suka berjudi ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu kepada mereka, ampuni dosanya, berikanlah mereka cara untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, tolonglah mereka di kanan dan kiri kami masih ada yang punya pekerjaan yang haram, pekerjaan yang haram, pekerjaan yang haram. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran untuk meninggalkan yang haram itu. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Meskipun kami banyak dosa, tapi laut ampunlah, laut maaf-Mu kepada kami, itulah yang kami harapkan. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Hujan yang penuh manfaat dan barokah bagi negeri ini ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fiddunya hasanah wa qina adzabannar hasanah wa qina adzabannar ibadallah innahu yaghfiru bil adzi wal isa wa idza yuqurba wa ta'al fasya wa mutababa ya ayyuhum la alam tasabbaru wa la tikullahu yaqbal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas-kelas kayak.
Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi.